Cuy. Cuy. Di Mulyosari ada nasi campur Madura 24 jam. Ini nyobain. Nasi udang, ini kerang, ini peyek. Peyek, ada soun, ada sambel. Enggak pakai sambel. Pesanan pertama Kak Samurai cuy, nasi babat pakai sambal pencit, pakai serundeng kuning, potongan babatnya gede-gede dengan timun. Aku terkagum-kagum, masih terkagum-kagum dengan potongan babatnya yang gede cuy. Tapi basah dia, bukan yang hitam dan kering. Kemudian ada peyek kacang di dalam plastik. Ini nasi pesanan yang kedua, nasi udang dan kerang. Kerangnya bumbu petis cuy, bumbu petis Madura. Sambelnya sambel terasi. Kemudian ada soun goreng, ada gimbal peyek udang. Kak Samurai minta dua nutupi nasi karena porsi nasinya memang sedikit menurut ukurannya Kak Samurai cuy. Yang terjadi Kak Samurai masih terkagum-kagum sama potongan-potongan babatnya yang gede-gede itu cuy. Fung haise gitu ya cuy. Ketoe kelihatannya. Hah? Itu gak ada petisnya juga. Sambalnya akeh. Soalnya berbumbu banget. Udangnya juga. Ini kerang. Semuanya tuh semuanya berbumbu tuh. Sangat berbumbu. Kayaknya kayak udang. Wah, itu. Kalau ini cuy, ini nasi babat. Nasi babat, nih. Kalau nasi babat itu peyeknya peyek apa? Peyek kacang. Sambelnya sambel pencit. Ini babatnya cuy, gede-gede. Babatnya jos. Babatnya buahnya gede-gede nih. Cuy. Gede-gede. Tadi ya. Fung aise. Nambah cuy. Kak Samurai nambah. Ini nasi nambahnya cuy. Ininya dua. Pakai apa namanya ini? Kerang sama bihun lagi. Maise. Dia bumbunya ini berani banget. Sampai. Bumbunya soalnya ini bumbunya juga terasa. Kamu mau nasi, Dad? Tumi. Enak. Ya, terasa banget.
Wah, iso. Alhamdulillah. Kok masih sedap banget. Just remarkable. Jadi warung ini buka 24 jam. Sayangnya satu, porsi nasinya dikit banget. Oke, selesai juga, selesai sudah. Makan enak bersama Samurai. Samurai makan-makan street food di Jalan Mulyosari. Nanti nama ruang makannya apa ya, di belakang itu namanya. Nasi Serpang khas Madura, Bu Khoirul Anam, nama warungnya. 24 jam dia. Makan enak bersama-sama. Makan enak bersama-sama. Namanya Depot Mulyosari 212, Bu Khoirul, buka 24 jam. Lokasinya di seberang McDonald's Indomaret, cuy.